Assalamualaikum, hai, nama aku Amir Arsad. Welcome back to my channel. Alright, dalam video kali ni pun aku nak sharekan lagi tentang pengalaman aku sewaktu aku mengembara dari UK sehingga ke Malaysia dengan melalui jalan darat atau dipanggil overland. Sebelum aku pergi ke UK, aku sebenarnya dah tahu serba sedikit lah tentang Islam dekat sana, dekat UK. Apa yang aku selalu dengar tentang Islam dekat UK ni adalah agama Islam sebenarnya sekarang ni tengah berkembang dekat UK dan merupakan agama yang paling pesat sekali berkembang dekat sana. Tapi aku tak tahu sangat tentang kehidupan orang Islam kat sana dan macam mana situasi orang-orang Islam dekat sana. So, melalui travel aku, aku dapat mengetahui dan aku boleh melihat dengan mata aku sendiri macam mana situasi dekat sana. Kat sini aku nak kongsikan satu cerita di mana waktu tu aku baru saja sampai di London. Aku sampai di London pada 18/1/2018, hari Khamis. Aku sampai sana waktu tu dah gelap, dah malam dah pun. Pada malam tu memang aku sampai London, aku terus pergi ke hostel lah. Aku memang tak jalan-jalan, aku rehat, aku tidur sebab 13 jam good flight, memang penat lah. So the next day, hari Jumaat, memang aku plan, aku memang nak pergi sembahyang Jumaat lah dekat London. Dan aku plan nak sembahyang Jumaat dekat London Central Mosque. Dari hostel yang aku duduk tu, aku duduk dekat Kensal Green Backpackers Hostel dekat Harrow Road, dekat bahagian Northwest London. Nak pergi ke London Central Mosque tu, perjalanan adalah sejauh 3 km. So pada waktu tengah hari tu, aku keluar ke hostel untuk menuju ke masjid. Sejurus aku keluar je daripada hostel tu, dari jauh aku nampak seseorang tau. Aku nampak orang ni, dia pakai kopiah, dia pakai jubah atau kurta, lepas tu dia pakai jaket warna hitam. Ialah pada waktu tu bulan Januari, so bulan Januari ni adalah musim sejuk, so kena pakai jaket lah kan. Dan dari jauh tu aku rasa memang, eh, ni mamat ni memang nak ke masjid juga ni, sebab dia pun berjalan ke arah yang memang aku nak pergi, ke arah ke masjid yang aku nak pergi. Jadi dari jauh tu aku kejar dia lah, aku kejar, aku berlari, aku kejar dia sebab aku memang nak ikut dia, aku nak follow dia ke masjid. Dan sambil-sambil tu bolehlah kita berbual-bual, bersembang-sembang sementara nak menempuh perjalanan tu. So aku sampai kat dia, aku tegur dia dan aku tanya dia sama ada dia nak ke masjid juga ke. Padahal memang dah obvious lah, dia pakai pakai macam tu memang nak ke masjid lah kan. Apa aku tanya soalan lagi, nak pergi masjid ke? So dia pun jawab lah, dia memang nak ke masjid. Aku pun bagi tahu dia jugalah, aku pun memang nak ke masjid. Dan dari situ kami pun berkenal-kenalan. So dia tanya aku dari mana apa semua. And mamat tu pun perkenalkan diri dia juga. Nama dia adalah Hisham. Dia ni orang Sudan tapi dia dah berhijrah ke London pada tahun 1991 dan dia bekerja sebagai pemandu bas, bas double decker yang warna merah tu, yang kat London kalau korang boleh tengok, bas dua tingkat tu. Dan dia telah pun mendapat warga negara United Kingdom. Dia pun dah berkahwin, dah ada anak. Dia pun tanya aku, masjid mana aku nak pergi? Aku cakap lah, aku nak pergi London Central Mosque. And aku tanya dia, masjid mana dia nak pergi? Dia kata dia nak pergi dekat area-area yang dekat sini lah, berdekatan dengan kami tu. Dia kata ada 3 masjid dekat sini. Ada masjid yang bagi khutbah dalam bahasa Arab saja, ada masjid yang bagi khutbah dalam bahasa Inggeris, dan ada juga masjid yang bagi khutbah dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Tu dia bagi tahu aku dia nak pergi masjid yang baca khutbah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab tu. So aku pun macam, ah, tak apalah, aku ikut je lah dia. Sebab nak pergi London Central Mosque tu pun jauh juga, 3 km. Kalau jalan kaki pun penat beb. Ditambah pula waktu tu tengah musim sejuk, duduk lama-lama kat luar, ui, tak boleh tahan. Aku ni orang Jawa, orang Jawa memang tak tahan sejuk. So semasa dalam perjalanan tu, aku ada tanya dia lah tentang kehidupan dia kat situ, macam mana, macam mana Islam dekat situ, adakah ada Islamofobia ataupun ancaman-ancaman terhadap orang Islam kat sini. And dia bagi tahu aku, setakat ni alhamdulillah memang tak ada apa-apa ancaman terhadap diri dia. Dia sendiri nak mengamalkan agama Islam kat sana pun tak ada masalah. Macam dia tengah pakai kopiah, pakai kurta atau jubah, berjalan dekat tengah-tengah bandar London tu, tak ada masalah bagi dia, tak ada orang ambil kisah pasal dia. Dia pun ada bagi tahu yang dia memang bekerja sebagai pemandu bas lah kan, bas yang merah tu. Bila waktu dia bekerja, apabila waktu solat masuk, dia pun take a break sekejap, dia sembahyang kat dalam bas tersebut, memang tak ada masalah bagi dia. Tapi dia ada bagi tahu juga yang memang kes-kes macam Islamofobia ataupun diskriminasi itu memang ada, tapi tak banyak. Pada aku mungkin sebab
dekat UK ni, orang-orang dekat sana dia dah terbuka sedikit kepada orang Islam. Dekat UK ni memang banyak orang-orang yang berhijrah daripada Pakistan, dari India, daripada negara-negara Timur Tengah, dan rata-rata mereka ni adalah orang Islam. So memang orang UK ni memang dah terbiasa hidup dengan bersama-sama dengan orang yang berhijrah tersebut, dengan orang Islam. Jadi orang UK ni lebih terbuka. Sepanjang 5 bulan aku dekat sana pun, memang aku pergi ke mana-mana bandar dekat UK. Banyak bandar yang aku pernah pergi dekat UK. Kat mana-mana saja aku memang tak ada masalah kalau aku nak cari makanan halal sekalipun. Sebab dekat rata-rata bandar dekat UK, memang akan ada komuniti Islam dekat setiap bandar dekat sana. Dan banyak kedai-kedai yang dibuka, kedai makanan. Korang boleh cari kedai Turkish, kedai Pakistan, kedai daripada Timur Tengah, kedai Malaysia pun ada. So memang rata-rata dekat UK ni, kat bandar-bandar, memang ramai orang Islam. Mungkin kalau ada berlakunya kes Islamofobia, orang takutkan dengan orang Islam, mungkin mereka memang tak tahu dengan orang Islam, tak kenal dengan orang Islam, ataupun memang tak tahu langsung pasal Islam. Mereka hanya percayakan dengan media-media saja yang mengatakan benda yang buruk tentang Islam. Aku datang ke UK tu tahun 2018. Tak silap aku, pada Jun atau Julai tahun 2017, ada berlakunya terrorist attack dekat London Bridge. Kalau tak silap aku, ISIS memang mengaku bertanggungjawab ke atas serangan tersebut, dan juga beberapa serangan lain di sekitar Europe seperti di Barcelona, di France juga, dan ada lagi beberapa attack lagi. So bila ISIS bertanggungjawab, bila media-media melaporkan tentang ISIS tersebut, perkataan ISIS tu, Islamic State ataupun IS, ataupun dalam bahasa Arabnya Daulah Islamiah ataupun Daesh. Bila orang yang tak kenal tentang Islam, tak kenal orang Islam, bila dia dengar berita macam itu dan dia dengar perkataan Islamic State, dia akan judge secara general. Bila dia nampak perkataan Islamic State tu kan, orang Islam semua ni adalah teroris. So dalam hal ni, siapa yang kita nak bersalahkan? Bagi aku, mungkin media pun memainkan peranan yang penting juga, sebab media ni melaporkan benda-benda macam ini dan menunjukkan yang Islam tu adalah buruk, tanpa mereka menceritakan perkara sebenar bahawa Islamic State tu ataupun IS tu bukannya menunjukkan Islam yang sebenar. Mereka berjihad bukan pada jalan yang betul. Dan pada aku pun, aku lebih menyalahkan golongan-golongan ekstremis ni, sebab mereka menggunakan nama Islam tetapi mereka berjihad di jalan yang memang terang-terang salah. Kau boleh ke letupkan diri kau dan meragut nyawa orang yang tak bersalah, buat attack sana sini? Itu bukan cara berjihad yang sebenar. Kita pun sebagai orang Islam, apabila kita mengembara pun, kita kena tunjukkanlah contoh yang baik. Kita tunjukkan bahawa Islam ni adalah satu agama yang sukakan keamanan. Mana tahu daripada contoh yang baik yang kita tunjukkan kepada mereka tu, sedikit sebanyak membuka minda mereka terhadap orang Islam yang sebenar macam mana. Mana tahu satu hari mereka pun akan mendapat hidayah, kita tak tahu kan. Okey, berbalik kepada cerita Hisham tadi tu, kita berjalanlah untuk ke masjid, sambil jalan tu sambil berborak. Dan bila kita orang tiba dekat satu kedai ni, Hisham masuk ke dalam kedai tau. Aku pun macam, oh mungkin Hisham ni dia nak beli barang ke apa ke. So aku tunggu je lah kat luar kedai kan. Tak lama lepas tu Hisham keluar dan panggil aku masuk ke dalam. Aku pun terpinga-pinga lah kenapa dia panggil aku masuk ke dalam. Aku pun macam, takpelah, aku masuk ke dalam je lah. Mungkin aku boleh tengok-tengok apa kat dalam kedai tu. Mungkin dia nak belanja aku ke apa kan, aku pun tak tahu. Kedai tu adalah kedai macam kedai runcit lah, kedai kecil je. So aku follow lah si Hisham tu. Dan si Hisham tu dia masuk satu pintu ni dan menuju ke bawah tanah. Aku pun ikut je lah si Hisham tu. Bila menuju ke bawah tanah tu, rupanya kat bawah tanah tu adalah masjid. Dan pintu masuk kepada masjid tu adalah kedai runcit tersebut. Dia sebenarnya adalah masjid kecil saja dekat bawah tanah, kat bawah kedai tu. Aku rasa boleh muat sehingga tak sampai 100 jemaah pun, mungkin dalam 60 hingga 80 maybe. And apa yang buat aku surprise, aku terkejut, sebenarnya si Hisham tu adalah imam dekat masjid tersebut. Pada waktu tu aku duduk je lah kat dalam masjid tu,
menanti untuk tibanya masuk waktu. Bila waktu dah masuk je, Hisham tu bangun, dia pergi ke depan, dia baca khutbah. Kemudian waktu solat pun dia mengimamkan solat tu. Aku pun terkejut lah. Oh, rupanya dia imam dekat masjid tersebut. So itu dia first impression aku baru sampai kat London dan aku bertemu dengan umat Islam kat sana. Dan pada aku, UK dengan orang Islam ni dah tak asing lagi lah kat sana. Kemana-mana korang pergi dekat UK, korang akan jumpa orang Islam. Even korang boleh jumpa dengan orang Malaysia kat mana-mana saja pun. InsyaAllah aku akan sharekan lebih banyak lagi cerita aku semasa di UK. Dan insyaAllah juga next video aku akan ceritakan macam mana aku boleh stay selama 5 bulan dekat UK. So kalau nak ikuti cerita-cerita aku ni, boleh subscribe ataupun korang boleh join group Telegram aku, di mana kat situ aku akan update video-video baru yang aku upload, apa-apa aktiviti yang aku buat, ataupun aku ada nak pergi ke mana-mana ke kat dalam Malaysia ni, aku nak buat meetup ataupun sharing session dengan korang, aku akan update kat dalam group Telegram tersebut. Dan cukuplah setakat hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.